Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Mantap, udah langsung hadir semua. Suka nih saya nih, semangat-semangat kayak gini nih. Oke, kita buka ya kelas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih untuk yang sudah hadir di pertemuan ke berapa ya? Pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pertemuan hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran semuanya. Berdoa mulai. Oke, selesai. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas ya terkait masih sama model dari rekayasa perangkat lunak. Dari masing-masing kalian akan mempresentasikan, ada yang membahas terkait dari Unified, ada model-model yang lainnya ya sebetulnya, sesuai dari pembagian topik minggu lalu ya. Saya buka dulu deh, siapa aja yang kebagian apa, bentar ya, mana ya, kok saya lupa. Oh ini dia, TTS, RPL, mana aja. Oke. Ya, kita akan membahas model evolusioner dan formal, akan dijelaskan oleh Mas Nana. Topik kedua yaitu terkait pengembangan aplikasi berorientasi aspek, akan dijelaskan oleh Mas Aldo. Topik ketiga terkait unified process, dijelaskan oleh Mas Haba. Dan topik keempat, model proses personal dan tim, akan dijelaskan oleh Mas Aru. Apa namanya, mungkin ya tadi Mas Aru lagi di kampus juga Mas ya? Ya Pak, lagi di kampus. Ya, tadi mungkin ngeliat juga ya Mas Reza habis presentasi juga. Sama seperti pemrograman logika, ya setiap satu orang melakukan presentasi, kalian ya tiga lainnya wajib memberikan pertanyaan. Jika tidak memberikan pertanyaan, maka untuk nilai tugasnya akan di minus 5. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Udah sih itu aja. Kemudian ada yang mau dijelaskan atau mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum memulai? Kalau misalnya tidak ada, langsung kita mulai untuk topik pertama ya, yang akan dijelaskan oleh Mas Nana terkait model evolusioner dan formal. Kedua nanti Mas Aldo, ketiga Mas Abah, dan keempat Mas Arul. Untuk Mas Nana dipersilahkan. Sudah kelihatan. Sudah, Mas Tana, tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nana Dirmanto. Di sini saya akan membahas model evolusioner dan model formal. Pengembangan perangkat lunak model evolusioner adalah model iteratif, ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan rekayasa perangkat lunak mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap sedikit demi sedikit. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Di sini ada outline description, lalu konfigurasi aktivitasnya, specification, development, validation, lalu initial version, intermediate version, dan final version. Selanjutnya ada jenis-jenis model evolusioner. Di sini ada empat. Yang pertama model
ada tambahan, kedua model spiral, ketiga model rekrutan komponen, keempat model perkembangan komponen. Saya akan jelaskan satu di selanjutnya. Yang pertama ada model pertambahan. Proses model pertambahan yang diulang mengikuti penyampaian setiap pertambahan sampai bisa menghasilkan produk yang lengkap. Gambar seperti ini. Model pertambahan yang pertama ada sistem definition engineering, analysis, design, code, test, itu the delivery of one SI increment. Lalu berikutnya ada yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Selanjutnya ada model spiral. Model ini diusulkan oleh Boehm pada tahun 1988. Model ini merepresentasikan proses rangkaian lunak sebagai rangkaian kejantan dengan penelusuran ke belakang dari satu kejantan ke kejantan lainnya. Proses ini direpresentasikan sebagai spiral. Kenapa? Karena setiap untai pada spiral merepresentasikan fase proses rangkaian lunak. Gambar ini bisa dilihat seperti ini. Bentuknya pun spiral, di sini ada komunikasi pelanggan, perencanaan, analisis resiko, rekayasa, komunikasi, dan peluncuran, lalu evaluasi pelanggan. Yang berikutnya ada model rakitan. Model ini adalah komponen menggabungkan karakteristik model spiral. Model ini bersifat evolusioner sehingga membutuhkan pendekatan iteratif untuk tetapi model rakitan ini komponennya berangkat aplikasi dari komponen berangkat lunak sebelum ditetapkan atau kita bisa disebut kelas. Jadi kelas-kelas yang diciptakan dalam proyek berangkat lunak ini disimpan di dalam pustaka atau tempat penyimpanan. Bisa dilihat gambarnya ini. Jadi ini adalah gabungan dari karakteristik model spiral. Prosesnya sama ada perencanaan, analisis resiko, konstruksi dan terus evaluasi pelanggan. Lalu komunikasi pelanggan. Selanjutnya ada model perkembangan konkuren. Model ini biasa disebut rekayasa konkuren. Model proses yang konkuren ini dapat disajikan secara skematis sebagai sederetan aktivitas teknik, tugas-tugas, dan keadaan yang lain. Contohnya adalah aktivitas rekayasa yang dibatasi untuk model spiral dipenuhi dengan melakukan prototyping dan atau pemodelan analisis spesifikasi kebutuhan dan tangan. Bisa dilihat gambarnya seperti ini di dalam produk. Disini gambarnya seperti sedang dalam pengembangan, sedang dalam pemeriksaan, menunggu perubahan, dan sedang dalam revisi, lalu dikerjakan. Model tambahan berikutnya adalah model formal. Sesuai judul, model formal ini mencakup kumpulan aktivitas yang membawa pada spesifikasi matematis berangkat lunak komputer. Metode ini mungkin berkayasa untuk mengkhususkan, mengembangkan, dan memverifikasi sistem berbasis komputer. Dengan menggunakan sistem matematis yang tepat, variasi dalam pendekatan ini disebut juga clean room, rekayasa berangkat lunak. Gambar dari model transformasi formal seperti ini. Definition, formal specification, formation, dan integration, dan system testing. Mungkin itu saja yang bisa
saya presentasikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Rana yang sudah menjelaskan terkait model evolusioner. Monggo dari yang lainnya, Mas Haba, Mas Aldo atau Mas Aru. Baik, terima kasih Pak dan terima kasih Mas Nana dan teman-teman atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari model perkembangan kongruen? Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari model perkembangan kongruen? Terima kasih. Monggo yang lainnya. Oh, baik, apa ada pertanyaan yang lain? Ini pertanyaannya saya simpan dulu ya. Nah, coba ke slide 2 dan. Bisa diulangi. Saya ingin bertanya, bisa nggak bagaimana cara kerja dari sini? Lakukan itu nggak dinamin.
Oke, berarti tinggal satu lagi, Mas Haba. Silakan, kalau ada yang ingin ditanyakan. Wajib sih sebetulnya, bukan kalau ingin. Waduh. Berarti kalau tadi pertanyaan Mas Aldo itu terkait yang kongkaran, sama ya berarti ya sebetulnya ya. Enggak, yang satu mau pengumuman kongkaran, yang satu adalah terkait ini ya, yang slide kedua. Mungkin bisa untuk mempersingkat waktu, Mas Nana boleh menjawab yang pertanyaan Mas Aldo sama Mas Aru selagi Mas Haba berpikir dulu ingin bertanya apa. Saya sebenarnya mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Aldo. Pertanyaannya adalah kelebihan dan kekurangan dari apa model perkembangan konkuren. Kelebihannya adalah model ini dapat disajikan secara sistematis sebagai sederetan aktivitas teknis. Model konkuren ini juga bisa diaplikasikan ke dalam semua tipe perkembangan dan juga memberikan gambaran yang akurat. Untuk kekurangannya adalah kekurangannya ini modelnya sering digunakan sebagai paradigma bagi pengembangan aplikasi client server. Sistem client server ini dirancang dari serangkaian komponen fungsional. Seperti namanya, model perkembangan konkuren ini disebut sebagai rekayasa konkuren. Mungkin itu saja bisa saya jawab dari pertanyaan kalau itu apakah sudah terjawab atau masih ada yang kurang. Sudah Mas, terima kasih banyak untuk jawabannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana cara kerja dari konten yes. Yang kedua.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ahmad Baru. Pertanyaannya, bagaimana cara kerja dari conversion activities? Jadi data ini itu seperti membuat kerangka kerja sistem rancangan atau kerangka kerja yang telah dipakai. Di sini bisa dilihat specification, development, and validation. Semuanya saling terhubung satu sama lain. Specification terhubung dengan initial version, development terhubung saling terhubung dengan intermediate version, validation terhubung ke final version. Jadi cara kerjanya itu seperti perangka saling terhubung satu sama lain, saling mengaitkan. Mungkin itu aja bisa saya jawab, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan mohon disampaikan. Oke, terima kasih Mas Nana. Ini Mas Haba jadi tidak bertanya nih. Mungkin sedikit menambahkan ya terkait yang di gambar kedua ini ya, sebetulnya tadi dari pertanyaan Mas Aru ya. Sebetulnya ini emang ada slightly different ya, sebetulnya namanya juga model evolutioner gitu kan sebetulnya. Jadi kalau misalnya ketika kemarin gitu untuk permasalahan dari prototyping ya, itu kan malah dianggap sebagai satu versi tersendiri gitu kan. Nah, tetapi sebenarnya kalau di model evolutionary ini ya, ini malah memang setiap dari prosesnya ya, ini hanya dari tiga ini gitu kan sebetulnya. Outline description itu merupakan ibaratnya general brief gitu kan, atau first brief gitu kan sebetulnya. Atau misalnya kayak ketika lagi courtesy meeting gitu kan sebetulnya. Kemudian atau kita ketika misalnya kayak coba disamperin nih Mas Aru, saya mau bikin nih sebuah sistem informasi untuk pengolahan kafe gitu kan. Mana kafe ya Mas Aru ya? Ya pengolahan kafe gitu kan, gampang aja lah gitu kan, ada untuk yang just pengelolaan stok, kemudian ada pengelolaan jual belinya dan seterusnya. Nah, itu merupakan menjadi outline description. Dari outline description itu kemudian kita bisa mendapatkan sebetulnya kan project budgetnya berapa gitu kan, sebetulnya project deadline-nya seberapa, segimana, seberapa lama dan seterusnya. Ya karena setelah udah memang oke, kemudian barulah masuk sebetulnya ke dalam tahap spesifikasi gitu kan sebetulnya. Nah, ketika spesifikasi itu adalah kalau misalnya kita hubungkan dengan model sebelumnya, itu adalah di tahap mungkin bisa sambil di show lagi Mas Nana ya, itu masuk ke dalam tahap seperti kayak analisis gitu kan, atau tahap user requirements gathering, atau ibaratnya rekayasa kebutuhan yang nanti akan kita bahas di pertemuan, saya lupa sih minggu depan atau minggu depannya lagi ya, di tahap specification. Nah, ketika tahap specification ini adalah kita menghasilkan ya SRS, SDD dan seterusnya. Itu akan menjadi atau dianggapnya sebagai initial version gitu kan sebetulnya. Initial version itu akan terdapat apa namanya beberapa feedback sampai memang oke, baru masuk ke dalam development. Nah, ketika development pun juga sama. Ini akan menjadi yang namanya intermediate version atau istilahnya adalah beta version atau alpha version. Nah, gitu kan. Ini juga sama life cycling ya gitu kan, life cycle gitu kan, berulang, dan pun juga bagusnya adalah dia terus melakukan tektokan dengan specification gitu kan sebetulnya, terus lakukan penyempurnaan dari development. Ketika sudah memang sudah oke semua gitu kan, barulah masuk ke tahap validation. Nah, tapi di validation ini akan berputar lagi nih sebetulnya, muter gitu kan sebetulnya. Initial version berupa dokumentasi yang dibetulin, kemudian developmentnya, kemudian ada aplikasi atau sistem beta versionnya,
Kemudian setelah udah validation, ini sudah selesai semua, barulah menjadi final version. Seperti itu sih. Ini nih, apa namanya, untuk penjelasan detailnya seperti itu, Mas Aru. Bagaimana? Oke, siap. Oke, mungkin terima kasih ya Mas Nana. Saya tutup dulu kali, Pak. Ya, oke, monggo silakan. Monggo ditutup. Saya sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Untuk desain presentation mungkin masih bisa ya dikembangkan. Bisa coba apa namanya ngobrol-ngobrol tadi sama anak RPL, sejujurnya udah pada bagus-bagus banget ya, punyanya Mas Reza gitu kan, tadi punyanya Mas Sam mungkin kenal juga, itu bisa ya kan, ini Mas Adit ya, itu bisa coba untuk merefer ke mereka karena mereka udah pernah ketemu saya sih sebetulnya di semester sebelumnya kan. Bentar. Wait. Mohon maaf ya, lagi ada pembangunan di rumah saya. Iya, jadi apa namanya karena sudah bertemu saya di semester sebelumnya, jadi tahu terkait bagaimana apa namanya present yang lebih oke lagi gitu kan sebetulnya. Ini bagus, tapi bisa masih ada room for improvement ya, Mas Nana. Itu bisa apa namanya lebih seolah gitu ketika presentasi di sini, latihan ketika presentasi untuk pitching. Seperti itu sih. Apalagi ini kan mata kuliah rekayasa perangkat lunak, seperti itu Mas Nana. Untuk materi sudah oke, sudah penjelasan, tapi masih sama, masih ada untuk tas atau tugas berikutnya masih ada beberapa yang bisa lebih dikembangkan lagi, seperti itu. Oke, sip. Next berarti siapa? Nextnya siapa ya? Saya lupa. Mas Aldo, monggo Mas Aldo. Terkait pengembangan aplikasi berorientasi objek. Apa sudah datang? Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak dan juga teman-teman. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawa materi mengenai pengembangan aplikasi berorientasi aspek. Jadi, apa itu aplikasi? Adalah program yang dibuat untuk pemakai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus. Aplikasi juga diartikan sebagai penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan atau sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan suatu tugas tertentu. Aplikasi software yang dirancang untuk penggunaan praktis khusus ada klasifikasi luas ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, aplikasi software spesialis, di mana merupakan program dengan dokumentasi tergabung yang dirancangkan untuk menjalankan atau melakukan tugas tertentu, contohnya seperti Skype, Photoshop, Zoom, dan lain-lain. Untuk yang kedua, aplikasi paket, di mana merupakan suatu program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk jenis masalah tertentu, contohnya seperti Chrome, Mozilla, Opera, dan lain-lain. Pengembangan aplikasi. Jadi, pengembangan aplikasi merupakan perangkat lunak yang membantu pengguna atau user dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti melakukan riset online, membuat catatan atau mencatat catatan, mengatur alarm, merancang grafik, membuat catatan akun, melakukan perhitungan, atau bahkan bermain game. Untuk pengembangan aplikasi perangkat lunak berorientasi aspek sendiri atau aspek-oriented software development merupakan solusi desain perangkat lunak di mana membantu mengatasi masalah modularitas yang tidak diselesaikan dengan baik oleh perangkat lunak lain seperti
pemrograman prosedural, terstruktur, dan berorientasi objek. AOSD ini melengkapi alih-alih menggantikan jenis pendekatan perangkat lunak lain ini. Uji coba yang telah dilakukan terhadap keunggulan AOSD. Berdasarkan uji coba yang pernah dilakukan terhadap AOSD, didapatkan kesimpulan bahwa keunggulan AOSD terletak pada pemisahan konsens. Pemisahan konsens ini bertujuan untuk menangani masalah cross-cutting konsens, yaitu konsens yang menyebar pada sistem yang mengakibatkan kode tunneling atau kode program yang menyebar pada satu modul, dan kode scheduling atau kode program yang menyebar pada beberapa modul. Jadi untuk menambahkan cross-cutting konsens itu adalah fungsionalitas program yang sama dan yang terdapat dalam beberapa kelas, namun tidak dapat dikelompokkan ke dalam sebuah kelas. Cross-cutting konsens ini menyebabkan kode tangling dalam suatu program. Nah, kode tangling ini adalah kondisi di mana struktur dari program tersebut tidak dapat ditelusuri dengan baik karena adanya kode-kode yang sama di beberapa bagian berbeda dalam program. Suatu kelas jika terdapat kode tangling atau kode scheduling di dalamnya, maka kelas tersebut akan kehilangan modularitasnya, di mana suatu kelas harusnya mencerminkan isi dari kelas tersebut. Oleh karena ada kode tangling atau kode scheduling, kelas tersebut tersisipi oleh fungsi-fungsi yang melakukan cross-cutting terhadap sistem. Pemrograman berorientasi aspek merupakan pengembangan dari pemrograman berorientasi objek. Aktivitas pengembangan ini secara umum terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama ada dekomposisi fungsional kelas dan aspek, yang kedua ada implementasi kelas dan aspek, dan yang ketiga ada rekomposisi aspek. Yang pertama, dekomposisi fungsional kelas dan aspek. Jadi pada tahap ini semua kebutuhan didekomposisi, di mana fungsi umum mewakili komponen fungsional yang sudah modular menjadi kelas, sedangkan concern yang sifatnya khusus jadi aspek. Yang kedua ada implementasi kelas dan aspek. Pada tahap ini, semua fungsi hasil dekomposisi diimplementasikan menjadi unit-unit individual. Sebuah kelas akan diimplementasikan sebagai enkapsulasi entitas tertentu yang terdiri dari komponen nama, layanan yang berupa metode atau service, dan atribut. Yang ketiga adalah rekomposisi aspek. Pada langkah ini, didefinisikan aturan dekomposisi untuk semua aspek dan kelas yang telah dibangun. Proses rekomposisi, atau yang disebut juga dengan weaving atau integrating, akan membentuk sistem akhir dari suatu perangkat lunak. Sebuah weaver dibangun dari kumpulan konstruktur join points yang terdapat dalam semua unit aspek yang telah didefinisikan. Pengembangan aplikasi perangkat lunak berorientasi aspek sendiri terdiri atas dua tahap. Yang pertama, tahap analisis dan perancangan. Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah menganalisis dan mendekomposisi semua kebutuhan fungsi, di mana fungsi yang umum atau fungsi yang mewakili komponen fungsional yang sudah modular dikelompokkan menjadi kelas, sedangkan fungsi khusus atau fungsi yang melakukan cross-cutting terhadap sistem dimodulkan dalam aspek. Tahap yang kedua adalah tahap pemrograman. Pada tahap ini, pengembangan aplikasi ini memudahkan programmer dalam menuliskan kode-kode program yang berulang dalam sistem, karena kode-kode program tersebut dikelompokkan dalam modul aspek sehingga mengurangi jumlah kode yang harus ditulis. Berikut ini notasi untuk istilah-istilah dalam AOSD, di mana notasi-notasi ini
saya ambil contohnya dari notasi pada kelas diagram. Yang pertama ada aspek. Notasi aspek dimunculkan pada saat pembuatan kelas diagram dengan cara mengisi stereotipnya dengan aspek. Aspek muncul karena adanya concern atau fungsi. Saat ditemukannya ada adanya concern atau fungsi dalam suatu sistem, maka saat itu pula suatu aspek dibangun. Yang kedua ada join point. Notasi untuk join point muncul pada saat pembuatan sequence diagram dan class diagram. Terdapat dua notasi yang berbeda untuk join point, yaitu join point untuk penambahan metode atau operasi pada kelas lain, dan join point untuk metode yang melakukan cross-cutting terhadap sistem. Yang berikutnya ada point cut. Point cut merupakan notasi. Notasi untuk point cut muncul pada saat pembuatan kelas diagram sebagai stereotype relasi antara aspek dan kelas. Berikut adalah point cut. Yang berikutnya adalah advice. Notasi untuk advice muncul pada saat pembuatan kelas diagram dan cara mengisi stereotype before, after, and around. Advice muncul untuk memberikan jenis-jenis perilaku point cut untuk mengeksekusi join point. Yang berikutnya ada intertype declaration. Notasi untuk intertype declaration ini muncul pada saat pembuatan kelas diagram dengan cara mengisi stereotype introduction pada setiap metode yang ditambahkan pada kelas tertentu. Intertype declaration harus dituliskan di dalam model aspek. Berikutnya pemodelan perangkat lunak berorientasi aspek pada sistem keamanan login pada aplikasi web SOP. Jadi SOP atau Standard Operation Procedure merupakan struktur normal pada sebuah perusahaan untuk menangani kegiatan operasional yang spesifik. SOP adalah elemen pendukung yang penting pada pembentukan kontrol dan perencanaan yang bagus di dalam sebuah perkembangan perusahaan. Desain sistem keamanan SOP diharapkan mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi untuk mendukung kebijakan-kebijakan baru yang mungkin muncul nantinya seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga memudahkan proses maintenance yang karena tidak perlu berubah desain secara keseluruhan. Skenario sistem keamanan login pada aplikasi web SOP Standard Operation Procedure yang menggunakan pemodelan berorientasi aspek ini sama seperti skenario yang menggunakan mekanisme pemodelan berorientasi objek. Ini adalah skenario sistem login pada aplikasi web SOP. Jadi kita lihat di sini ada aktor yang di mana merupakan user yang terdiri dari administrator, viewer, dan owner. Tujuannya adalah menampilkan menu utama. Ringkasannya, user memasukkan username dan password dan ia akan masuk ke menu utama atau halaman utama. Tipenya primer, untuk input atau masukannya adalah username dan password. Untuk output atau keluarannya ada menu utama tampil. Kondisi awalnya user berada pada halaman kondisi akhirnya user berada pada halaman utama. Untuk aktivitasnya sendiri, di sini aksi user. User atau pengguna membuka aplikasi yang berupa halaman login. Sistem bereaksi di mana halaman login meminta database manager untuk mendapatkan semua nama user yang telah terdaftar. Database manager melakukan query yang mendapatkan untuk mendapatkan daftar user. Berikutnya, user memasukkan username dan password. Sistem bereaksi, di mana sistem memeriksa apakah input yang dimasukkan user sudah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk input username tidak boleh ada karakter spesial seperti tanda seru, add, hashtag, dan sebagainya. Berikutnya, user menekan tombol submit. Sistem bereaksi, di mana sistem memeriksa apakah input yang dimaksud
dimasukkan user yang berupa username dan password sudah sesuai dengan data yang terdapat pada sistem. Jika input yang dimasukkan sesuai, maka sistem akan membuka main prompt dan user akan masuk pada halaman utama. Keterangan di sini, jika user tersebut tidak terdaftar dalam sistem, maka akan muncul pesan error. Dan user akan kembali ke aksi normal nomor 1, yaitu kembali ke halaman login. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai pengembangan aplikasi berorientasi aspek. Lebihnya mohon maaf, jika ada dari teman-teman yang masih bingung atau kurang mengerti, waktu dan kesempatan untuk bertanya saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Aldo. Monggo, Mas Nana, Mas Abel, Mas Aru, jika ada pertanyaan bisa diajukan. Wajib bertanya sih sebetulnya ya, bukan kalau ada pertanyaan, wajib bertanya sebetulnya. Terkait berorientasi aspek ini menarik nih sebetulnya nih. Karena dia memang udah langsung fokus ketika bakal apa ya, untuk UR gathering-nya pun sudah langsung berdasarkan fungsionalitas sebetulnya kan. Tuh. Bahkan tadi kalau misalnya kita ngeliat juga dari yang slide terakhir itu hampir sama, udah langsung terkait dokumentasi ya, dokumentasi untuk testing sebetulnya. Kesegutuan sebetulnya yang bagusnya, karena kan udah langsung ada resistennya apakah benar, kalau enggak, kalau benar tik, kalau enggak kan di cross dan sebagainya. Jadi ini enak banget nih. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Nice, tapi ya Mas Aru ini, Mas Aldo, nice untuk materinya. Monggo silakan Mas Aru, Mas Tanau dan Mas Haba. Ini sebetulnya balik masuk sedikit lagi ya, berorientasi aspek ini memang menjadi apa ya, perbaikan-perbaikan lagi ya sebetulnya ya, karena ketika kemarin begitu kan waterfall ini apa namanya masih kuno atau bukan kuno sih, kayak yang konvensional gitu kan. Nah dengan ini kayak yaudah, ketika kita lagi orient lagi pengembangan udah berfokusnya pada apa namanya, udah berdasarkan dari aspek-aspeknya seperti itu. Ini apa namanya, salah satu model yang memang banyak di apa ya, digunakan untuk apa namanya, berfokus pada tiap-tiap aspeknya. Fokus ini. Ayo yang mau bertanya silakan. Ayo Mas Haba tadi ke belum nanya nih. Jangan sampai tiba-tiba -15 nih Mas Haba. Akhir presentasi nanti -15 karena enggak nanya sama sekali. Come on. Monggo tuh Mas Aldo silakan dijawab. Mas Aru bertanya. Mau langsung dijawab atau diam dulu? Bisa langsung dijawab Pak atau tunggu dulu? Monggo kalau mau langsung dijawab sambil nunggu tadi siapa? Mas Tana sama Mas Haba ya untuk bertanya. Silahkan dijawab dulu Mas Aldo, boleh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh
Mas Haru, misalkan kita sudah mendaftar, nah kita ingin mencari nama kita, tapi namanya ada yang sama, itu cara bedain dari mana ya? Baik, jadi di database manager itu, sebelum data kita disimpan di database itu kan pasti kita mendaftarkan dulu. Nah, ke mute di Mas Aldo. Jadi kan kita mendaftar dulu. Nah, saat mendaftar itu untuk sistem keamanan SOP ini, jika username-nya sudah pernah digunakan atau sudah ada yang menggunakan, maka sistem akan menyuruh kita atau merekomendasikan kita untuk menggunakan username yang berbeda sehingga memudahkan kita untuk melakukan login. Dan juga sehingga pada database-nya tidak memiliki data yang sama. Bagaimana Mas Haru? Sedikit nambahin ya mungkin Mas Aldo terkait pertanyaan Mas Aru. Ini semua udah masalah teknis ya. Terkait apa namanya sudah mendaftar, nah kita ingin mencari nama gitu kan sebetulnya. Nah, sebetulnya mencari nama tapi namanya ada yang sama gitu kan sebetulnya. Ini tuh bisa mungkin ya jika kalian sedang dapat mata kuliah basis data ya. Itu bisa diakali dengan cara ketika kita membuat table di dalam database, table login let's say gitu kan, di database ini aplikasi web SOP gitu kan sebetulnya. Table loginnya itu ya yang berisi informasi-informasi login, username, password, biasa ada status status akunnya seperti apa gitu kan. Nah, itu tuh bisa dengan cara atribut username itu dibuat unik. Seperti itu. Jadi ya apa namanya itu untuk mengurangi gitu, sebenarnya untuk mengurangi kemungkinan sama. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan apa, tapi kan ada nama yang sama, Pak. Nah, makanya jarang sekali sebetulnya login itu hanya berdasarkan dari nama saja. Nah, keseringannya adalah ketika login itu mereka membutuhkannya adalah username atau email gitu kan. Karena username dan email itu merupakan sesuatu hal yang identik. Seperti itu. Ketika nama ya bisa saja gitu kan. Ini Mas Aru gitu kan bisa apa namanya di ITTS ada nih Ahmad Baru, tapi mungkin di belahan Indonesia atau bahkan di belahan Tangerang Selatan gitu kan, atau mungkin tetangga Mas Aru punya apa, ada orang yang namanya Ahmad Baru juga gitu kan sebetulnya. Jadi dia itu ketika login memang kita bisa menyimpan ya namanya metadata dari nama, tetapi nama itu jarang sekali digunakan sebagai acuan untuk login. Keseringan adalah menggunakan username. Nah, username itu kita bisa mengakalinya agar tidak sama, itu dengan membuat atribut atau kolom tersebut itu, khususnya untuk yang atribut atau kolom username ini menjadi sebuah atribut yang unik. Jadi tidak akan sama seperti itu Mas Aru. Jadi ketika misalnya kita mau cari nama yang sama gitu ya. Ya kita bisa aja cari gitu kan, where misalnya gitu kan, where user apa ya, where member name like Ahmad Baharu gitu kan sebetulnya. Nah, nanti Ahmad Baharu banyak nih, tetapi kan ketika username-nya beda gitu kan sebetulnya. Nah, itu bisa dilihat dari username-nya seperti itu Mas Aru. Oke. Siap. Kalau gitu next ini Mas Aldo, pertanyaan dari Mas Haba. Mas Haba, tolong ya, bisa tolong diperjelas nggak pertanyaan?
Saya jawab pertanyaan dari Mas Nana dulu ya, Pak. Oke. Jadi di sini Mas Nana bertanya apa bedanya pengembangan penekanan berorientasi aspek dengan berorientasi objek. Nah, jadi singkatnya, kalau berorientasi objek itu dalam melakukan pemecahan suatu masalah tidak melihat bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah tersebut terstruktur, tetapi objek-objek apa yang dapat melakukan pemecahan masalah tersebut. Kalau berorientasi aspek itu, dia mengatasi masalah modularitas yang tidak diselesaikan dengan baik. Jadi dia lebih terstruktur, lebih memiliki prosedural, dan lebih mengembangkan dari pengembangan berorientasi objek. Begitu, Mas. Oke, nice answer ya, Mas Aldo. Sudah cukup jelas itu untuk penjelasannya. Berarti next untuk dari pertanyaannya Mas Haba. Bagaimana, Mas Aldo? Baik, jadi pertanyaan dari Mas Haba adalah bagaimana skenario sistem memberikan larangan pada karakter-karakter tertentu. Jadi caranya cara sebuah sistem memberikan restrik pada karakter-karakter tertentu itu melalui kode-kode pemrograman yang sudah dimasukkan oleh pembuat sistem. Jadi secara otomatis sistem tersebut tidak akan menjalankan karakter-karakter yang salah dimasukkan oleh user atau pengguna. Begitu, Mas Ali. Sedikit menambahkan lagi ya. Sebetulnya dari Mas Haba. Ada pertanyaan Mas Haba maksudnya. Untuk terkaitin ya, untuk restrict ya pada karakter-karakter, ini tergantung jenis restriction seperti apa. Kalau misalnya restriction hanya sekedar, oke, ini tidak bisa inputan angka atau tidak bisa inputan huruf, itu kita bisa mengatur atau melakukan pengaturannya, configuration-nya hanya dari database saja. Gitu kan. Dari pemilihan tipe data yang benar, kita bisa restrict. Tetapi ketika tadi gitu kan sebetulnya ada restriction dari penggunaan kata-kata terlarang atau let's say gini. Kita mungkin pernah ya ketika kita lagi pakai Tokopedia gitu, ya kan? Kita bilang di chat gitu kan. Kirim gitu. Mas, di Shopee harganya sekian. Pasti kalian langsung apa namanya? Pesan tersebut tidak langsung langsung otomatis tidak bisa terkirim.
seperti itu. Atau misalnya kita mengirimkan nomor atau alamat email di chat di Tokopedia atau Shopee atau yang saya pernah coba sih dua itu ya. Itu pasti akan langsung dibintang-bintangin. Nah, ketika misalnya pertanyaannya Mas Sahabat terkait restriction seperti itu gitu kan sebetulnya. Betul dengan jawabannya Mas Aldo gitu kan. Itu dengan cara memberikan if conditional di dalam kode pemrograman di sistem tersebut gitu loh. Jadi ketika memang penginputan gitu kan sebetulnya ketika dikirim gitu kan, ketika send request gitu kan, send misalnya tadi kita ngirim nomor gitu kan 0812 bla 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 gitu kan. Nah, kan dia pasti akan membaca nih ada variabel yang menyimpan dari inputan tersebut. Nah, kemudian variabel tersebut sudah dicocokkan nih sebetulnya. Ketika dia ada kondisional misalnya ternyata dia itu merupakan sebuah nomor gitu kan yang lebih dari 8 digit, nomor yang lebih dari 8 digit otomatis langsung dibintangin seperti itu. Atau misalnya kayak untuk kata-kata yang misalnya gitu kan kita ngeset di Tokopedia atau di Shopee kita nyebut kompetitor lain otomatis dia dikirim, itu sudah dimasukkan sebetulnya. Sudah dimasukkan ibaratnya firewall-nya atau blacklist-nya gitu. Word blacklist word-nya seperti apa gitu. Jadi kayak misalnya di Shopee gitu kirim ke Tokopedia terus ada kata-kata toko ijo, kemudian ada toko Pak Edi mungkin dan sebagainya, itu udah otomatis langsung di blok atau tidak bisa dikirimkan. Jadi tergantung makna atau maksud pertanyaan Mas Abe ini apakah restriction dari segi hanya segi apa namanya jenis inputan atau sudah masuk ke dalam rules yang seperti tadi saya jelaskan seperti itu Mas Haba. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Oke, terima kasih banyak berarti Mas Aldo monggo ditutup dulu presentasinya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang dari presentasi saya dan penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Aldo atas penjelasannya. Ini secara presentasinya bagus, desainnya juga oke ya. Kemudian secara penyampaian materi, isi materinya juga sudah bagus, cukup padat dan jelas ya penjelasannya juga oke. Nice. Keep up the good work ya. Oke. Next berarti siapa nih? Mas siapa? Selanjutnya. Mas Saba ya terkait unified process. Monggo, Mas Saba. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan proses unified process modeling. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai software development. Software development adalah software development merupakan sebuah istilah bagi setiap developer ataupun seorang programmer khususnya dalam membuat sebuah aplikasi berbasis mobile ataupun web. Istilah ini sangat penting dalam dan dibutuhkan setiap membuat sebuah produk di dalam sebuah perusahaan maupun startup di bidang IT setiap hari akan di bidang IT. Setiap hari akan berhubungan dengan yang namanya software development. Itu sendiri dia standar internasional yang dapat digunakan oleh perusahaan software untuk membangun dan meningkatkan program komputer mereka. Ini menawarkan struktur yang dapat diikuti oleh tim pengembangannya untuk membuat, mendesain, memelihara software berkualitas tinggi. Tujuan daripada proses software development adalah untuk membangun produk yang efektif atau sesuai dengan anggaran dan waktu yang telah ditentukan. Software itu sendiri adalah kumpulan instruksi ataupun program yang memberi instruksi kepada apa yang harus kita lakukan. Ada tiga tipe software dasar, yaitu software sistem software, programming software, dan application software. Jenis keempat yang mungkin adalah embedded software. Embedded software digunakan untuk mengontrol mesin dan perangkat yang biasanya tidak dianggap sebagai komputer, seperti jaringan telekomunikasi, mobil, robot, industri, dan lainnya. Perangkat ini beserta softwarenya dapat dihubungkan sebagai bagian dari Internet of Things atau IoT. Software development biasanya dilakukan oleh programmer, software engineer, dan software developer. Peran ini saling berinteraksi dan tumpang tindih, dan dinamika di antara mereka sangat bervariasi.
programmer atau pembuat kode akan menulis sebuah source code untuk memprogram sebuah software komputer untuk melakukan tugas tertentu seperti halnya menghubungkan database, memproses pesanan online, merutukkan komunikasi, melakukan pencarian atau menampilkan teks ataupun data. Programmer biasanya menafsirkan instruksi dari software developer dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti C ataupun Java. Metode pengembangan proses. Unified process adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang iteratif dan incremental. Penyempurnaan unified process yang paling terkenal dan banyak didokumentasikan adalah relational unified process atau RUP. Contoh lain adalah OpenUP atau Open Unified Process dan Agile Unified Process. Dalam buku seminar tentang unified process, Ivar Jacobson, Grady Bosch, dan James Rombaugh membahas perlunya proses perangkat lunak yang use case driven, arsitektur chain-driven, iteratif, dan incremental. Dalam beberapa hal, unified process adalah upaya untuk memanfaatkan fitur dan karakteristik terbaik dari model proses perangkat lunak tradisional, namun mengkategorikannya dengan cara mengimplementasikan banyak prinsip terbaik dari agile software development. Unified process mengakui pentingnya komunikasi kepada pelanggan dan metode yang sederhana untuk menggambarkan pandangan pelanggan tentang suatu sistem atau use case. Ini menekankan peran penting arsitektur perangkat lunak dan membantu arsitek fokus pada tujuan yang tepat, seperti halnya understandability, bergantung pada perubahan di masa depan, dan penggunaan kembali. Model ini menganjurkan aliran proses yang iteratif dan incremental, memberikan nuansa evolusi yang penting dalam pengembangan perangkat lunak modern. Sejarahnya, pada tahun 1990-an, James Rombaugh, fase dalam up. Inception up atau unified pelanggan dan aktivitas perencanaan atau planning dengan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan. Kebutuhan bisnis untuk perangkat lunak diidentifikasi sebagai berikut. Arsitektur kasar untuk sistem diusulkan dan sebuah rencana untuk sifat iteratif, sifat incremental dari proyek berikutnya dikembangkan kebutuhan bisnis mendasar dijelaskan melalui serangkaian use case awal menggambarkan fitur dan fungsi mana yang diinginkan oleh setiap kelas utama pengguna. Arsitektur pada titik ini tidak lebih dari garis besar dari subsistem utama dan fungsi dan fitur yang mengisi mereka. Lalu masuk ke tahapan berikutnya, tahap elaborasi yang merupakan fase daripada fase up atau unified process. Dan fase transisi dan fase produksi. Sangat mungkin bahwa pada saat tahap konstruksi, transisi, dan sedangkan mungkin sudah dimulai pada saat software development berikutnya. Ini berarti bahwa 5 fase up lunak didistribusikan di semua fase up. Dalam konteks up, log dengan set tugas artinya perangkat lunak yang penting dan produk kerja yang dihasilkan sebagai konsekuensi dari berhasilnya melaksanakan sebuah tugas atau menyelesaikan sebuah tugas. Perlu dicatat bahwa tidak setiap tugas yang diidentifikasikan untuk alur kerja up dilakukan untuk setiap proyek perangkat lunak. Tim mengadaptasi proses, tindakan, tugas, subtugas, dan produk kerja untuk memenuhi kebutuhannya. Unified process adalah kerangka proses pengembangan berbasis kasus penggunaan arsitektur sentris, iteratif, dan incremental. Unified modeling language adalah bahasa pemodelan tujuan umum evolusioner dapat diterapkan secara luas, didukung alat,
dan standar industri atau kumpulan teknik pemodelan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan, domain artefak dari proses sistem intensif. UML secara luas berlaku untuk berbagai jenis sistem, perangkat lunak dan non-perangkat lunak. Sistem development, sistem model, dan views. Proses siklus hidup pengembangan sistem melibatkan proses pemecahan masalah di tingkat makro dan metode ilmiah di tingkat mikro. Pemecahan masalah tersebut melibatkan pemahaman atau konseptualisasi masalah atau persyaratan dengan mewakili dan menafsirkan masalah. Memecahkan masalah dengan representasi masalah untuk memperoleh atau menentukan representasi dari solusi dan merapkan atau mewujudkan dan membangun solusi atau sistem yang membahas masalah. Persyaratan dengan memetakan representasi loss solusi ke melaksanakan atau menguji hipotesis secara empiris, mengevaluasi hipotesis terhadap hasil, dan memperoleh kesimpulan yang terkadang tidak didasari dalam membangun sistem UML. Untuk menerapkan UP atau Unified Process secara efektif dan berhasil, kita harus memahami fase kolaborasi, konteks, dan interaksi. Sebagai upaya atau proyek memanfaatkan UP, kolaborasi fokus pada elemen proyek, konteks berfokus pada kerangka proses untuk proyek, dan interaksi fokus pada pelaksanaan proyek. Gambar pertama menunjukkan berbagai elemen UP. Gambar pertama itu ada di sebelah kiri, yaitu menunjukkan elemen berbagai elemen UP, yaitu terdiri dari kolaborasi, interaksi, dan effort ya. Kolaborasi menangkap siapa yang melakukan aktivitas apa atau bagaimana pada produk kerja apa. Dengan demikian ia menetapkan elemen-elemen proyek. Peran adalah individu atau tim yang memiliki tanggung jawab atas aktivitas artefak. Aktivitas adalah unit kerja terdiri dari langkah-langkah yang dilakukan oleh peran UP. Artefak adalah elemen informasi yang merupakan tanggung jawab, peran, dan dihasilkan atau dikonsumsi oleh aktivitas. UP mendefinisikan banyak peran, artefak, dan aktivitas. Konteks sebuahnya menekankan aspek struktural atau statis dari sebuah kolaborasi. Elemen-elemen yang berkolaborasi dan konglomerasi atau hubungan spesialnya. Konteks menangkap kapan dan di mana aktivitas tersebut harus dilakukan dan produk kerja yang dihasilkan dan dikonsumsi. Dengan demikian, ini menetapkan konteks untuk sebuah proyek. Gambar kedua menunjukkan konteks yang ditetapkan oleh UP atau Unified Process. Gambar kedua, kita akan melihat di sini saling berkaitannya antara fase inception, elaborasi, konstruksi, dan transisi yang dijadikan satu menjadi iterasi. Dan itu saling menghubungkan antara business model yang disiplin, requirement disiplin, analisis desain disiplin, implementasi disiplin, test disiplin, deployment disiplin, konfigurasi, dan mengubah manajemen disiplin, project management disiplin, environment disiplin, dan seluruh ruang lingkup yang ada di dalam unified process pada gambar kedua. Unified Process mendefinisikan tiga disiplin pendukung berikut. Disiplin manajemen konfigurasi dan perubahan berfokus pada pengolahan konfigurasi sistem dan permintaan perubahan. Perubahan manajemen proyek berfokus pada pengolahan proyek. Disiplin lingkungan berfokus pada lingkungan untuk proyek, termasuk proyek untuk diotomatis proses dan alat.
untuk mendefinisikan 6 disiplin inti berikut. Disiplin model bisnis berfokus pada pemahaman bahwa bisnis diotomatisasi oleh sistem dan menangkap pengetahuan tersebut dalam model bisnis. Disiplin persyaratan berfokus pada pemahaman desain, berfokus pada menganalisis persyaratan dan merancang sistem dan menangkap pengetahuan tersebut dalam model analisis atau desain. Disiplin implementasi berfokus pada implementasi sistem berdasarkan model implementasi. Disiplin tes berfokus pada pengujian atau mengevaluasi sistem terhadap persyaratan berdasarkan model tes. Disiplin mode deployment berfokus pada penerapan sistem berdasarkan model deployment. Berikut adalah life cycle. Metodologi dari kerangka proses dari unified process, yaitu yang pertama itu adalah proses terpadu untuk menerapkan app secara efektif dan berhasil. Kita harus memahami kolaborasi, konteks, dan interaksi sebagai upaya atau proyek memanfaatkan app. Kolaborasi fokus pada elemen proyek. Di sini adalah life cycle kan secara pendekatan linear. Ketika kelompok pertama dari iterasi berfokus terutama pada pemodelan bisnis, kelompok berikutnya dari iterasi fokus terutama pada persyaratan dan seterusnya melalui disiplin inti. Lalu kita juga bisa menggunakan atau pendekatan secara sekuensial, pendekatan secara iteratif untuk dapat diimplementasikan ke dalam sebuah software development. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, boleh diajukan sekarang. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan yang saya sampaikan sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Haba. Detail ya, ini penjelasannya luar biasa. Monggo, yang Mas Nana, Mas Aldo, dan Mas Aru untuk bertanya. Izin bertanya. Monggo, silakan Mas Aldo. Baik, terima kasih Mas Aldo untuk penjelasannya dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, kapan sebaiknya model rasional unified process ini diterapkan dan Mas Aldo bisa tolong berikan sedikit contoh software RUP ini dan implementasinya. Terima kasih. Untuk mengimplementasikan, baik, terima kasih Mas Aldo atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu adalah kapan dan di mana diimplementasikannya unified process ini ya? Iya, Mas. Itu tergantung dari sebuah perusahaan ataupun kebijakan perusahaan ketika memulai sebuah software development. Nah, ketika software development ketika keberlangsungan itu kan akan mencakup berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek bisnis yang kita bisa lihat di sini. Sebentar. Aspek bisnis, terus juga disiplin daripada disiplin dan berbagai macam aspek lainnya yang sudah dikalkulasi bagaimana sistem permodelan proses daripada unified process ini untuk diaplikasikan ke dalam software development.
gitu. Kalau untuk pengaplikasian daripada software daripada unified process sendiri, untuk saat ini saya belum bisa untuk memberikan contohnya. Sekian. Mohon maaf, Mas Aldo. Baik, tidak apa-apa Mas Aldo. Terima kasih untuk penjelasannya. Oke, yang lainnya silahkan. Gimana yang lainnya? Mas Nana dan Mas Aru? Ini sebetulnya untuk unified process ini lebih komprehensif banget ya sebetulnya ya. Dia apa namanya untuk semua prosesnya ya kan. Saya sendiri belum pernah sih sebetulnya menggunakan unified process ya sebetulnya. Ini. Tapi menarik nih malah untuk dicoba. Atau bisa nanti dari kalian gitu kalau ada project gitu kan. Tapi ini kayaknya nggak bisa kalau project kecil maka unified agak over, agak OP ya sebetulnya ya. Jadi middle high mungkin ya kompleksitinya gitu kan bisa menggunakan ini akan mempermudah kayaknya nih. Iya. Bedanya sama agile itu apa, Pak? Kenapa? Tadi kalau sama agile kalau agile itu dia tuh lebih ke arah cepat sih sebetulnya ya, bukan cuma sekedar kompleks ya. Kalau misalnya agile itu dia kan namanya aja sama agile kan. Di dalam agile pun ada agile modeling, ada extreme programming gitu kan, dan yang lainnya kita akan bahas di pertemuan minggu depan sebetulnya untuk agile. Itu emang targetnya adalah untuk percepatan gitu kan. Tetapi kalau misalnya di sini ini tuh lebih ke arah untuk penggunaan ya sebetulnya fokusnya kalau kita lihat di sini ya requirement aja menggunakannya use case ya kan, tidak menggunakan DFD gitu kan sebetulnya, tetapi kalau misalnya kayak agile dan sebagainya itu bisa menggunakan DFD. Jadi kayak ini nih unified process ini lebih karena tergantung preferensi gitulah sebetulnya ya, kayak ketika kita mau menggunakan ini UML gitu kan sebetulnya unified modeling gitu kan, mau ingin menggunakan use case akan sangat cocok menggunakan UP ini, tetapi balik lagi sebetulnya akan sangat tergantung dari based on projectnya gitu kompleksitasnya. Tapi ketika perbedaannya dengan agile itu memang lebih ke arah dia tuh flexibility-nya itu bagus, untuk kecepatannya juga bagus seperti itu sih dia kalau dibandingkan dengan dari unified process seperti itu. Mungkin yang lain nggak ada yang nanya nih Mas Aru dan Mas Nana. Oke, udah kalau gitu ditutup Mas Haba. Halo. Baik, sekian. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf apabila ada materi yang kurang mengenakan untuk disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo silakan berarti next Mas Aru. Next, oke. Okay. Wah, mantap ini. Seru nih, seru nih.